Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Shalom Alehem Bishem Yeshua Hamashiach adalah salam orang Kristen Yahudi yang telah terdistorsi pemakaiannya khususnya oleh orang Kristen di Indonesia. Ini tentunya hanya pembahasan intermeso saja yang ya mungkin tidak perlu juga dibahas secara hermeneutik yang sangat serius. Saya hanya mau sharing pendapat dari apa yang saya tahu aja. Sebab suatu kali ada yang bertanya, mengapa Anda jarang, bukan tidak ya, tetapi jarang mengucapkan shalom setiap kali bertemu orang Kristen atau dalam awal Anda mau menyampaikan berita firman? Bukankah shalom itu seharusnya diucapkan dalam awal suatu pertemuan atau perjumpaan sebagai tegur sapa wajib orang Kristen? Nah, itulah mengapa saya tadi mengatakan bahwa ucapan salam ini telah terdistorsi. Mengapa? Karena shalom merupakan kata Ibrani yang secara etimologi berarti damai sejahtera, tidak ada yang berkurang atau hilang, tidak ada perpecahan, semua sehat dan semua lengkap. Kata Ibrani shalom di dalam bahasa Yunani-nya dalam Perjanjian Baru adalah airin, tulisannya eirene, bisa juga dibaca irwen atau irien, yang secara konseptual bermakna suatu keadaan tenang tanpa ada kekacauan, huru-hara atau perang, suatu keadaan yang harmonis antara individu dan antar kelompok. Kata ini dipakai untuk menyatakan damai dan aman, selamat dan makmur dalam suatu harapan atau doa. Nah, sebenarnya salam ini oleh orang Kristen Ibrani Yahudi atau orang Kristen Israel selalu diucapkan dengan lengkap, yaitu Shalom Alehem Bishem Yeshua Hamashiach, yang maknanya berarti damai sejahtera kiranya menyertai kamu di dalam Yesus Kristus, atau semoga damai sejahtera besertamu di dalam Yesus Kristus. Kata Alehem yang mengiringi kata Shalom ini menunjukkan suatu harapan dan doa yang diterjemahkan dengan kata semoga atau kiranya dalam bahasa Indonesia, dan selalu akan dijawab oleh orang Kristen Yahudi dengan Alehem Shalom Bishem Yeshua Hamashiach, atau kiranya atau semoga damai sejahtera menyertaimu juga di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28, malaikat Jibril memberi salam kepada Maria. Itu bukan hanya sekedar salam biasa atau ungkapan kasih sayang biasa saja, seperti hello, hey, hi, apa kabar dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi lebih dari itu, kalimat salam itu merupakan suatu doa berkat yang begitu indah dari malaikat kepada Maria. Malaikat berkata di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa, Tuhan bersama dengan engkau. Di dalam versi lain, yakni di dalam terjemahan literal Indonesia, ayat ini dikatakan, salam hai engkau yang dilimpahi anugerah, Tuhan besertamu, diberkatilah engkau di antara para wanita. Jadi jika kita melihat bahwa kualitas salam ini sungguh sangat-sangat dalam di dalam arti dan maknanya, sungguh suatu salam yang mengandung doa yang sangat bermakna dan indah, bukan? Namun, khususnya orang Kristen di Indonesia, karena zaman serba instan, semuanya serba praktis dan cepat, maka banyak sekali kata-kata yang hanya dipersingkat saja. Maka ketika salam ini, yaitu Shalom Alehem Bishem Yeshua Hamashiach, dipersingkat menjadi Shalom saja, maka makna doa yang di dalam kalimat salam ini pun menjadi hilang. Ibarat kita seharusnya mengucapkan selamat siang, tetapi biasanya kita hanya mengucap kata singkat siang. Kata selamat yang adalah unsur doa di dalam ucapan ini pun hilang. Akhirnya dengan demikian, ucapan salam dari kaum Kristen Yahudi Shalom Alehem Bishem Yeshua Hamashiach hanya menjadi kalimat salam biasa ketika itu dipersingkat menjadi Shalom saja. Makna doanya menjadi tidak ada lagi. Inilah suatu ironi ketika kita memakai suatu ungkapan tanpa tidak mengetahui asal-usul dan makna rohani dari suatu ungkapan.
maka yang ada hanyalah seonggok kalimat tata cara pergaulan Kristiani yang hanya sekedar lip service atau keramahan di mulut saja, dan bukan lagi sebagai suatu doa yang indah, yang syarat dan penuh makna. Apalagi jika karena mau lebih praktis lagi, kita mempersingkatnya lagi dengan hanya mengucapkan lom. Jadi bukan hanya shalom, tetapi lom. Jika demikian, karena bahasa tersebut adalah bahasa asing, bukan bahasa kita, juga karena ucapan itu seharusnya diucapkan dengan lengkap agar makna doanya tidak hilang, sudah tentu menjadi tidak praktis dan sulit juga jika kita selalu harus mengucapkan Shalom Alehem Shem Yeshua HaMashiach setiap kali bertemu dengan sesama orang percaya. Oleh sebab itu, karena kita bukan orang Yahudi, maka tidak ada salahnya jika kita menegur sapa dan memberi salam dengan memakai bahasa Indonesia saja, seperti salam sejahtera. Atau jika kita merasa itu juga terlalu formal, maka tidak ada salahnya jika kita bertemu atau mau mengucapkan salam, kita ucapkan saja puji Tuhan Bapak, puji Tuhan Ibu, puji Tuhan saudara, puji Tuhan saudari. Bisa ditambahkan juga puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda, atau puji Tuhan, Tuhan memberkati. Simple bukan? And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.